Halo guys, kembali lagi dengan Daftar Game ID di sini. Karena banyak dari kalian yang meminta untuk membahas tentang game RPG action, maka untuk kesempatan kali ini, kami akan merekomendasikan beberapa game yang mungkin bakalan jadi game favorit kalian. Dan tentunya, ada yang bisa dimainkan secara offline ataupun online. Karena Daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami. Dan berikut 10 game RPG action terbaik Android versi daftar game. Vanilla Saga. Vanilla Saga adalah game bergaya anime yang baru diterbitkan oleh VNG di server SEA beberapa waktu yang lalu. Memang sebelumnya, game kali ini sudah ada di server North America sejak lama guys. Selayaknya game RPG gacha lainnya, di sini pemain bisa membentuk tim menggunakan beberapa karakter sekaligus, di mana karakter tersebut ada yang memiliki rarity biasa hingga yang paling tinggi yaitu SSR. Nah, biasanya game gacha terkenal dengan istilah pelitnya, tapi di sini pemain bahkan diberikan puluhan kali gacha gratis ketika pertama kali bermain. Setelah itu, kamu akan diberikan lagi tiket gacha sebanyak 1000 kali yang bisa diklaim 10 kali setiap harinya, guys. Rock Slasher. Rock Slasher merupakan game RPG action offline yang bisa kamu mainkan secara single player, di mana nantinya kamu akan dibawa ke dunia fantasi yang diisi oleh goblin, orcs, monster, dan juga elf. Meskipun bisa dimainkan tanpa kuota internet, tapi nyatanya Rock Slasher juga menyediakan mode multiplayer di mana kamu bisa menyelesaikan dungeon dan berpetualang bersama orang lain untuk mengumpulkan hadiah. Konsep yang dihadirkan oleh Rock Slasher adalah sistem level, di mana kamu nantinya akan berpindah dari satu level ke level berikutnya. Di mana semakin tinggi level kamu, maka semakin sulit juga tantangannya, guys. Phantom Blade Executioner. Phantom Blade Executioners merupakan game action RPG yang baru saja hadir di Play Store Indonesia dengan penampilan visual 2 dimensi dan efek lingkungan yang mengusung tema dark fantasy. Di awal game, kamu akan memilih salah satu di antara 4 role berbeda yang bersifat gender lock, dan tiap-tiap karakter didesain dengan bentuk ala-ala dinasti Cina di abad pertengahan. Setelah itu, kamu akan diminta untuk menjalankan misi dan menyelesaikan stage demi stage, dan setiap kali kamu menyelesaikan stage tersebut, kamu akan diberikan material, uang, dan juga equipment yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan karakter kamu. Legend of Soul Cube. Legend of Soul Cube adalah game yang bercerita tentang petualangan seorang karakter di sebuah alam bawah sadar, di mana dia harus mengalahkan semua jiwa di sebuah kubus yang berbentuk arena. Di sana, kamu bisa menggunakan berbagai jenis skill dan combo-combo yang keren, apalagi setiap kali kamu naik level, kamu akan mendapatkan satu equipment baru untuk memperkuat karakter kamu, guys. Dan tentunya semakin tinggi level kamu, maka semakin sulit juga musuh yang akan kamu hadapi. Tapi, walaupun dari gameplaynya, Legend of Soul terlihat sangat sederhana, tapi untuk sekelas game RPG offline, game kali ini menyajikan mekanik yang sangat unik. Elysium Infinity. Elysium Infinity merupakan game RPG yang kebetulan baru saja hadir di Play Store Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan gameplaynya bisa dibilang lumayan menarik, guys. Di sini, kamu akan memainkan karakter yang akan berpetualang menggunakan senjata berupa pedang untuk mengalahkan semua musuh yang ada di hadapannya. Selain itu, kamu juga bisa memasangkan karakter kamu dengan armor dan equipment penting lainnya yang juga bisa kamu upgrade untuk membuatnya semakin kuat, sehingga bakal mempermudah kamu untuk menjalankan misi atau stage. Night Agent. Nah, kali ini ada game RPG hack and slash bergaya anime nih guys. Jadi, untuk kamu yang merupakan penggemar anime khususnya yang bergenre sekolahan, maka ini bakalan menjadi opsi menarik untuk kalian. Di sini, kamu bisa menggunakan berbagai macam karakter anime yang akan berpetualang menyelesaikan stage demi stage dan mengalahkan wave musuh yang akan selalu berdatangan. Dan untuk melakukan hal tersebut, kamu akan diberikan beberapa skill dari masing-masing karakter yang akan membantu kamu untuk mengalahkannya.
I got a cheat skill in another war. I got a cheat skill in another war adalah game MMORPG yang tidak perlu kalian install saat memainkannya, karena memang game yang satu ini merupakan sejenis game website, sehingga kamu hanya perlu mengakses website tersebut untuk bisa memainkannya. Game kali ini terinspirasi dari salah satu anime yang lumayan populer saat ini, dan judul anime tersebut juga sama persis dengan judul game yang digunakan saat ini. Di awal game, kamu akan diminta untuk memilih satu di antara 4 role berbeda, di mana masing-masing role memiliki keterampilan dan skill yang unik. Dan kamu memiliki tujuan untuk memperkuat karakter kamu, guys, menggunakan equipment, ally, dan masih banyak lagi. Unending Dawn. Unending Dawn merupakan game RPG action yang katanya bakalan mengusung tema game dark fantasy yang mirip seperti Wuthering Waves dan juga Elden Ring yang ada di PC, guys, dengan tampilan karakter anime. Kemarin, Unending Dawn sudah mengeluarkan trailer pertamanya, di mana pihak developer menampilkan beberapa gameplay dan sistem mekanik dari game kali ini. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat di video kali ini, konsep battle yang dihadirkan pun juga sangat membutuhkan yang namanya mekanik. Dan berbeda dengan Genshin Impact yang lebih santai, game kali ini memberikan sistem pertarungan yang jauh lebih kompleks. Edergazer. Edergazer adalah game RPG yang mengusung konsep masa depan. Sebelumnya, game ini sudah hadir lebih dulu di server Cina, dan sekarang Edergazer melebarkan sayapnya ke server global. Secara gameplay, kamu akan diminta untuk membentuk satu tim yang beranggotakan 3 orang, di mana masing-masing anggota tim bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Dan untuk mendapatkan karakter tersebut, kamu harus mengakses fitur gacha yang akan memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan karakter dengan rarity biasa hingga SSR. Tarisland Global. Tarisland Global merupakan game MMORPG open world yang sekarang sedang menjalankan beta test global untuk perangkat Android dan juga PC. Di sini, kamu bisa memilih satu di antara 9 kelas berbeda dengan desain yang unik tentunya. Masing-masing kelas memiliki skill dan keunggulannya sendiri, ada yang lebih ke arah tank, magic, ataupun DPS. Tarisland Global bisa dibilang salah satu game MMORPG yang wajib banget untuk kamu nantikan di tahun ini, guys. Apalagi visual yang disajikan benar-benar keren dan mapnya pun cukup luas. Apalagi dengan tidak adanya fitur auto, membuat Tarisland sangat worth it untuk dimainkan bagi kamu penyuka game manual. Itulah 10 game RPG action terbaik Android yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan atau request seputar game, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game, and see you guys on the next video.